Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia para ulama, para habaib, para kiai, para ustadz. Pada hari ini kita memasuki bulan kemerdekaan. Menjelang 73 tahun kita merdeka. Mensyukuri rahmat Allah yang diberikan kepada kita yaitu rahmat kemerdekaan. Karena kita sering lupa mensyukuri ini bahwa kita atas rahmat Allah kepada bangsa Indonesia kita sekarang sudah merdeka kurang lebih 73 tahun. Saya juga ingin mengingatkan kepada kita semuanya, aset terbesar bangsa ini adalah persatuan, adalah kerukunan, adalah persaudaraan. Saya ingin mengingatkan rahmat Allah yang diberikan kepada bangsa kita Indonesia, kemerdekaan. Yang diraih atas perjuangan yang sangat panjang. Para pejuang-juang kita, para pahlawan kita, para ulama-ulama kita para santri-santri kita yang gugur di medan perang. Semoga dengan zikir dan doa yang kita lakukan pada malam hari ini dan ini menjadi tradisi setiap 1 Agustus setiap tahun akan terus dilakukan zikir dan doa untuk mengucapkan syukur atas rahmat yang diberikan Allah pada bangsa kita Indonesia yaitu kemerdekaan. Ya Allah ya Rabbana anta a'taytana fi hadha al muazzam lak ya ilahana fi ya Allah Agustus ya Allah alladhi anzalta fi al-Qur'an wa ba'atsa fihi nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairal insan ya Allah ya Rabbana ya Rabbana يوافق هذا ذلك كذلك في شهر رمضان فكذلك يا ربنا يا الهنا